Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Kepada yang baru sampai dekat YouTube channel Haifa ni, pastikan korang tekan butang subscribe sekarang juga, okay? Pastikan korang tekan yang gambar loceng tu juga untuk pastikan korang dapat info-info terkini sekiranya Haifa upload video di masa akan datang. Seperti yang Haifa cakap sebelum ni, Haifa nak share berkenaan dengan macam mana cara untuk korang jana pendapatan di ChatGPT. Okay, sebenarnya okay, tak ada yang boleh buat duit secara direct terus dekat website OpenAI tu kan, dekat ChatGPT tu lah. Maksudnya secara direct nak terus menjual dekat situ, tak. Okay, dia bukan macam tu. Kita gunakan ChatGPT ni sebagai alat bantuan saja. Sebabnya ChatGPT ni macam yang Afa pernah cerita lah sebelum ni, apa yang dia boleh buat kan. Dia boleh buat copywriting. Maksudnya kalau korang nak ayat apa-apa ke, nak tips ke, nak idea apa-apa pun, korang boleh tanya dekat ChatGPT and ChatGPT akan berikan semua jawapan tu dengan pantas. Okay, idea dia adalah korang kena gunakan ChatGPT tu sebagai tool sahaja. Okay, bukan sebagai alat yang untuk boleh terus jual kat ChatGPT, tak. Gunakan sebagai alat sahaja, and then korang kena ada platform lain, iaitu e-commerce platform ataupun korang punya social media platform korang, dua ni korang kena ada. Okay, social media platform ni macam Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ataupun Pinterest ataupun apa lagi, website korang sendiri ke kan, itulah satu social media lah. Okay, di mana kita berinteraksi dengan kawan-kawan yang ada dekat dunia maya tu kan, itulah social media, kita bersosial kat situ. Okay, jadi itu social media ni kita gunakan untuk kita tarik audience ni, tarik kawan-kawan kita tadi, ataupun kita tarik target market kita tu lah untuk pergi ke platform kita yang lain tadi, di mana platform tu adalah e-commerce platform. Ha, dekat e-commerce platform ni lah baru korang boleh jual, baru korang boleh dapat duit. Okay, contoh e-commerce platform ni adalah Shopee, okay, Lazada, TikTok, okay, TikTok Shop, Etsy, okay, Canva, ataupun apa-apa saja website merchandise yang lain. Okay, macam Redbubble, TeePublic ataupun Teespring. Okay, apa lagi? Society6, Fiverr, Upwork, okay, freelancer.com. Okay, korang boleh guna website ni untuk korang jual apa yang korang, apa yang korang dah dapat lah daripada hasil menggunakan ChatGPT tu. Contoh, okay, Haifa ada Fiverr. Haifa dah pernah daftar kat Fiverr beberapa tahun lepas. Kat situ Haifa buat service design. Okay, service design. Okay, boleh juga korang kalau macam tak reti design, korang nak guna benda lain lah, maksudnya nak menjual benda-benda lain dekat situ, macam translating. Okay, maksudnya tukar bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, ataupun bahasa Mandarin Melayu, bahasa Arab kepada bahasa Melayu, macam tu kan. Korang boleh gunakan ChatGPT tadi tu untuk korang translatekan bahasa tu yang klien korang minta untuk korang translatekan bahasa tu kepada bahasa Melayu. Okay, menggunakan ChatGPT. Maksudnya korang copy teks yang customer bagi, korang pergi kat ChatGPT untuk translatekan apa tadi yang dia nak suruh kita translatekan tu. Okay, and then korang edit-edit lah sikit, kan, korang still kena revise kan, and then korang hantarlah. And then korang charge $5 macam tu. Korang charge $5 kan dekat customer. So dah dapat dah hasil macam tu. Haifa bagi contoh lagi eh. Contoh Haifa ada Redbubble, redbubble.com. Okay, Haifa selalu upload Haifa punya design-design semua kat situ kan. So Haifa guna ChatGPT untuk Haifa lagi senang nak generate idea untuk Haifa upload art dekat Redbubble tadi, website Redbubble tu. Okay, contoh Haifa nak buat t-shirt, design t-shirt lah. And then Haifa pergi dekat ChatGPT, Haifa just type kat situ 10 quotes ataupun 10 funny quotes for t-shirt ataupun 10 funny quotes for baby, contoh. So dia akan keluarkan 10 quote yang kelakar. Okay, quote tu kita boleh type je. Okay, kita type and then kita letaklah dekat atas design kita tu. Okay, menggunakan apa-apa sajalah tools design, contoh macam AI, Photoshop, Canva. Korang boleh guna benda tu, tiga benda tu. Okay, salah satu tu lah guna, and then korang boleh jual art tu dekat Redbubble. Okay, dah boleh jana pendapatan juga kat situ.
Apa lagi yang korang boleh gunakan untuk ChatGPT ni hasilkan supaya korang boleh dapat duit? Okay. Ada juga yang menggunakan ChatGPT ni untuk dia buat konten dekat TikTok, okay, ataupun dekat YouTube lah. Contoh dia buat 10 kata-kata motivasi. Ha, kan dia buat macam tu, 10 kata-kata motivasi, and then dia just buat balik, macam create balik content. Contoh dia rakamlah gambar pemandangan petang, pemandangan tepi pantai. Lepas tu nanti dia copy paste dia motivational quote daripada ChatGPT yang dia dah dapat tadi, dia copy and then paste je balik dekat video dia. Okay, paste sahaja, edit-edit sikit. Lepas tu upload lah dekat TikTok, dekat Instagram, dekat YouTube short kan, macam tu. Okay, so dapatlah duit, boleh dapat duit hasil daripada monetization, monetization daripada platform-platform tadi. Inilah yang Haifah sebutkan ni. Okay, terutamanya YouTube lah. Macam TikTok tu sekarang ni belum ada lagi lah untuk monetize setiap video tu kan. Dia tak ada keluar iklan ke apa. Kalau macam dekat YouTube ni dia keluar iklan kan, betul tak? So boleh monetize, boleh dapat duit hasil daripada letak konten dekat YouTube. Itulah caranya untuk korang jana pendapatan. Okay, nanti Haifah akan tunjuklah the next, kalau Haifah rajin, Haifah akan tunjuk macam mana cara Haifah buat apa ni, design tu kan, menggunakan pertolongan, okay, pertolongan daripada ChatGPT. Sebab kadang-kadang kita ni macam dah tak ada idea tau nak buat konten. Kadang-kadang lah kan, tak ada idea nak buat konten, nak buat design apa. So nak cepat guna je ChatGPT, mudahkan kita lah, tak payah nak fikir nak buat apa kan, kod apa hari ni, nak upload dekat Redbubble tu, dekat platform yang Fah cakap tu lah, untuk yang macam yang jual art kan, secara online. Ada orang okay, dia guna ChatGPT ni untuk buat e-book. Dia just type je kat ChatGPT tu, okay, apa 30 hari aktiviti yang content creator perlu buat. Okay, so dia buatlah dalam satu e-book tu, ada aktiviti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah hari ke-30 untuk content creator buat. Untuk content creator ni buat content lah dekat diorang punya social media kan. Lepas tu e-book tu yang 30 hari punya content untuk content creator tu, dia jual. Ha, dia jual dekat Shopee, dia jual kat Lazada, jual dekat TikTok Shop. Okay, kat mana-mana yang boleh buat pembelian kan, dia jual kat situ. Okay, so kat situ dia punya content tu dia just ambil daripada ChatGPT. Lepas tu edit-edit sikit, tambah-tambah sikit, dah siap. Tambah gambar semua kan, dah siap. Okay, so sangat mudah lah. Nak jual e-book pun senang sekarang ni, macam-macam lah. Okay, tak perlu kita nak buat copywriting tu sendiri. Okay, lagi satu untuk yang memang ada produk sendiri. Contoh korang jual produk apa eh, produk kesihatan ke apa kan, korang nak bagitahu. Korang jual produk macam pencuci muka ataupun moisturizer contohlah. Korang nak bagitahu setiap bahan dalam tu, apa kelebihan dia. Korang pun type lah kat ChatGPT kan. Okay, bahan aloe vera ni bagus untuk apa. So, dia keluar lah kat situ. Korang just buat copy paste ayat tu and then copy and then paste dekat korang punya TikTok punya post ataupun dekat Instagram kan, dah ada dah ayat untuk buat apa ni orang cakap, untuk copywriting lah kan. Untuk copywriting tu dah ada ayat, so sangat mudah. Kalau dulu berfikir idea nak buat ayat-ayat tu kan, sekarang tak perlu. Gunakan je apa ni, ChatGPT ni kan, sangat mudah macam tu lah. So Haifah rasa korang dah dapat kan gambaran tu kan, macam mana nak buat macam mana nak gunakan ChatGPT kan untuk menjana pendapatan secara pasif, betul tak? Bila dah dapat dah idea tu, nanti the next video nanti insyaAllah kalau Haifah rajin lah, Haifah akan tunjukkan contoh macam mana cara step by step untuk upload semua tu, nak design macam mana. Okay, mungkin the next video Haifah akan ajar korang cara untuk guna Canva. Okay, sebab kalau nak ajar guna AI, dia kena ada basic jugalah. Haifah rasa kalau nak guna macam AI Photoshop tu, dia agak macam, dia banyak lah, dia kompleks sikit, dia punya interface dia tu agak kompleks lah untuk pemula. Tapi untuk yang nak design tapi nak cara senang, Haifah akan ajar insyaAllah guna Canva. Okay, mungkin korang dah pernah tengok dekat video orang lain, tak apa, Haifah still akan ajar juga untuk cara yang lebih mudah. Okay, so Haifah harap video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.